Welcome to Intech Life and enjoy. Smoke detector atau pendeteksi asap adalah alat yang berfungsi mendeteksi keberadaan asap di udara sebagai indikasi awal terjadinya kebakaran. Alat ini umumnya dipasang di bagian langit-langit atau dinding dalam bangunan, rumah, kantor, maupun fasilitas umum. Cara kerja smoke detector ada dua, yaitu melalui deteksi ionisasi dan deteksi optik. Detektor ionisasi memanfaatkan aliran ion untuk mendeteksi asap. Sedangkan detektor optik menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi partikel asap yang mengganggu sinar cahaya dalam perangkat. Saat asap terdeteksi oleh smoke detector, alat ini mengeluarkan suara alarm keras untuk memperingatkan penghuni agar segera mengambil tindakan pemadaman ataupun mengevakuasi barang berharga. Penggunaan smoke detector saat ini menjadi standar keamanan bagi rumah dan bangunan untuk mengantisipasi timbulnya korban jiwa dan mengurangi kerugian harta benda akibat kebakaran. Kali ini, Intech No Life akan membagikan rekomendasi smoke and heat detector terbaik di Indonesia yang bisa kamu andalkan. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update dari kami. Dan ini dia videonya. Like, comment, and subscribe. Rekomendasi pertama ada Akara Smart Smoke Detector. Akara Smart Smoke Detector adalah alat pendeteksi asap kebakaran yang mengusung teknologi terkini. Hadir dengan desain premium, Akara Smart Smoke Detector dibekali sensor yang responsif dan dapat memberikan peringatan atau alarm dengan suara hingga 85 dB. Alat ini dapat disinkronisasi dengan ekosistem IoT dari Akara melalui aplikasi Akara Home, HomeKit, Alice, dan IFTTT. Pengguna bisa mendapat pemberitahuan langsung dari smartphone jika alat ini mendeteksi indikasi kebakaran di rumah. Salah satu yang spesial dari Akara Smoke Detector ada pada baterainya. Perangkat ini menggunakan baterai yang bisa bertahan hingga 10 tahun tanpa pengecasan. Hal ini memudahkan pengguna dalam pemasangan dan pengguna tidak perlu repot mengganti baterai setiap tahunnya. Akara Smoke Detector dibanderol dengan harga Rp546.250. Dan kalau kamu berminat sama produk yang satu ini, kamu bisa langsung aja cek link di deskripsi video kami. Rekomendasi kedua ada Tonata Standalone Smoke Heat Detector. Tonata Standalone Smoke Heat Detector menggunakan sensor fotoelektrik yang bekerja berdasarkan prinsip deteksi cahaya yang tersebar akibat adanya asap. Ketika muncul asap di udara, partikel-partikel asap akan menyebarkan cahaya dari LED ke berbagai arah dan alat ini dengan responsif mampu memberi peringatan kepada pengguna. Tonata Smoke and Heat Detector dapat secara otomatis mengeluarkan bunyi keras saat ada asap yang mengenai sensor. Alat ini memiliki bentuk yang ringkas dan mudah dipasang di daerah rawan kebakaran seperti dapur, tempat kerja, dan lain-lain. Tonata Standalone dibanderol dengan harga Rp106.820 dan kamu bisa dapetin di link yang ada di deskripsi video. Nah, alat ini sudah dilengkapi dengan baterai 9 volt dan tersedia fitur indikator baterai lemah loh. Produsen juga memberikan garansi 1 hingga 2 tahun untuk setiap pembelian. Rekomendasi ketiga ada Guard All Smoke Detector. Guard All Smoke Detector merupakan alat pendeteksi asap kebakaran konvensional yang beroperasi dengan konsumsi listrik rendah, yaitu sekitar 9 volt sampai 35 volt. Alat ini terbuat dari material yang kuat yang tahan suhu panas, sehingga tidak mudah leleh saat terjadi insiden kebakaran. Guard All Smoke Detector dapat terkoneksi dengan aplikasi FireCheck yang dapat memaksimalkan kinerja fire alarm. Pengguna dapat melakukan pengecekan instalasi dan notifikasi real-time melalui smartphone. Melalui aplikasi, pengguna juga dapat melihat kesalahan instalasi atau saat terjadi penurunan arus. Alat pendeteksi kebakaran Guard All dijual dengan harga Rp189.896. Dan kamu bisa dapetin barang yang original lewat link yang ada di deskripsi video kami. So, langsung cek aja ya teman-teman. Next, ada Xiaomi Honeywell Smart Alarm Smoke Detector. Xiaomi melengkapi produk smart home dengan mengeluarkan Xiaomi Honeywell.
alat detektor asap yang bertujuan mencegah rumah dari kebakaran. Xiaomi Honeywell adalah smart alarm yang mampu mengeluarkan notifikasi dan suara yang keras saat mendeteksi asap. Cara kerja alat ini menggunakan sensor fotoelektrik dengan mendeteksi partikel asap dengan optik canggih. Suara alarm yang dihasilkan cukup keras, lebih dari 80 dB dengan jangkauan luas. Hal ini membuat orang rumah dapat merespon dan mengatasi indikasi kebakaran sebelum api membesar. Xiaomi Honeywell dapat terhubung dengan smartphone melalui jaringan Wi-Fi sehingga pengguna bisa mengetahui notifikasi secara real-time. Alat ini dibanderol dengan harga Rp469.440 dan bisa kamu check out langsung barang originalnya di link yang tertera di deskripsi video kami. Rekomendasi berikutnya ada Almo S1 Wi-Fi Smoke Detector. Almo S1 Wi-Fi Smoke Detector adalah alat pendeteksi asap pintar yang dapat terkoneksi dengan smartphone. Pengguna dapat mengkonfigurasi Almo S1 dan menerima notifikasi secara real-time di smartphone melalui aplikasi Smart Life atau Tuya Smart. Sirine yang dihasilkan Almo S1 juga cukup kencang, mencapai 80 dB. Hal ini memastikan pengguna untuk bisa terbangun saat ada indikasi kebakaran di rumah. Sekarang, Almo S1 Wi-Fi Smoke Detector dibanderol dengan harga Rp244.000. Dengan desain yang minimalis, alat ini bisa dipasang secara miring maupun menghadap ke bawah. Ada pula fitur mute yang dapat digunakan untuk mematikan sirine dalam waktu tertentu. Gimana? Kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung aja cek spesifikasi lebih detailnya di link yang sudah kami sediakan di deskripsi video. Rekomendasi terakhir ada dari Millennix Smoke Detector. Bagi kamu yang menggunakan ekosistem smart home, kamu bisa memilih alat pendeteksi asap dari Millennix. Alat ini hadir dengan sensor fotoelektrik 360 derajat yang dapat mendeteksi asap dengan responsif. Smoke detector Millennix dapat dikendalikan dari smartphone melalui aplikasi Smart Life dan Tuya. Pengguna bisa mendapatkan notifikasi saat alat mulai mendeteksi adanya asap. Selain itu, alat ini juga dibekali dengan alarm yang mampu mengeluarkan suara hingga 80 dB. Pemasangan Millennix Smoke Detector cukup mudah. Pengguna cukup menempelkan di langit-langit rumah tanpa perlu melakukan instalasi kabel. Alat ini sendiri dibanderol dengan harga Rp401.280 dan kamu bisa check out sekalian cek review dari yang udah pernah beli di link yang ada di deskripsi video. Itu dia 6 rekomendasi smoke detector terbaik yang worth it buat dibeli dengan harga yang terjangkau versi Intechno Life. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like video ini dan kamu boleh komen kalau kamu punya pertanyaan seputar produknya. And see you on the next video.